Assalamualaikum Besti. Di video kali ini aku ingin berbagi resep sambal kentang teri. Untuk semua resepnya sudah aku tulis di video ya teman-teman. Jadi jangan kalian skip ya videonya. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita lihat resepnya. Nah, kalau semuanya sudah tercampur merata, boleh matikan kompor dan siap disajikan. Oke, sampai di sini dulu resep terbaru dari Dapur Icip KNG. Semoga kalian terinspirasi ya untuk menu sehari-hari.
Tunggu resep terbaru dari Dapur Icip KNG ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.